soal kedaulatan, tetapi untuk soal uh, tata kelola lalu lintas udara ada orang Indonesia yang kemudian juga ditugaskan mencari uh, tower yang ada di sana. Hari ini di media sangat ramai analisis, ya. tetapi berbeda dengan di Indonesia mereka melihat dari kacamata yang itu positif. Kalau Singapura sendiri memang ada pertanyaan dengan ya. memberi wilayah atau mengembalikan wilayahnya itu ke Indonesia, Singapura kemudian jadi tidak berdaulat. Singapura memang tidak pernah apa, memiliki sebetulnya ekstradisi okay. lain. Nah, dengan Indonesia itu karena permintaan dari Indonesia, Singapura juga membantu bahkan mengawal bagaimana sampai adil di situ kembali ke Indonesia. Seperti disampaikan oleh pejabat dari Kejaksaan Agung, tidak semua orang apa, pelaku atau obligor dari BLB itu tinggal di Singapura. Halo sobat Netcom, senang sekali saya Alfa Mandalika kembali hadir menjumpai Anda di Newsmaker netcom.id, obrolan hangat one on one. Nah, pekan ini di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia berhasil memasuki era baru yang bersejarah. Pertama, setelah hampir 76 tahun Singapura menguasai komunikasi penerbangan atau Flight Information Region atau FIR di Kepulauan Riau dari Batam sampai Natuna, akhirnya pekan ini Indonesia berhasil merebut FIR dari tangan Singapura. Kedua, selain kembalinya ruang udara kita dari tangan Singapura, Indonesia juga berhasil membuat kesepakatan ekstradisi dengan Singapura. Artinya, buronan Indonesia di Singapura wajib dipulangkan oleh Singapura ke Indonesia. Nah, untuk mengetahui kisah di balik sukses diplomasi Indonesia atas Singapura ini, telah hadir bersama kita di New Speaker pekan ini, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Pak Suryo Patomo atau yang akrab disapa Pak Tommy. Selamat sore Pak Tommy. Selamat sore, Alfa. Baik, Pak Tommy. Nah, kita mulai dengan sukses Indonesia mengambil alih ruang udara atau Flight Information Region dari Singapura, nih, Pak. Nah, sejak lama Indonesia ingin merebut fir ini dari Singapura, nih, Pak. Nah, baru di era Presiden Jokowi, yaitu pada tahun 2015, Indonesia mulai serius berupaya merebut fir ini, nih, Pak. Dan akhirnya menjadi kenyataan pada 25 Januari 2022 ini. Nah, Pak Tommy, bisa diceritakan ke kita nih, Pak, apa kunci keberhasilan Indonesia merebut ruang udara kedaulatannya dari tangan Singapura dan mengapa Singapura baru bersedia menyerahkan ruang udara milik Indonesia setelah hampir 76 tahun ya Pak ya. Jadi eh uh, alfa yang kita pahami ya uh, kedaulatan wilayah sebuah negara dengan pembagian uh, tata ruang udara khusus untuk flight information region itu memang tidak selalu sama. Ya, Oke. Okay. Kalau kita lihat di negara-negara Eropa misalnya dengan negara yang begitu berdekatan ruangan udara-udaranya akan diatur kemudian secara bersama-sama ya. banyak negara-negara lain seperti itu pula. Nah Singapura sendiri sebetulnya sejak 1982 sudah mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Oke. Okay. Dengan pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan artinya wilayah Indonesia itu adalah wilayah yang garis batasnya sama dengan di darat maupun di udara. Tetapi yang tadi saya katakan di awal, penentuan wilayah udara itu tidak semata-mata ditentukan oleh kedua negara, tetapi ada yang namanya organisasi penerbangan sipil internasional, ICAO yang menetapkan pembagian tata ruang udara bukan untuk soal kedaulatan, tetapi untuk soal uh, tata kelola lalu lintas udara dan khususnya untuk keselamatan. Nah, selama berpuluh tahun, memang hampir mungkin 37 tahun kita berupaya sejak 82 itu untuk memasukkan wilayah Indonesia termasuk wilayah udaranya. Tetapi ya. ini kemudian kan harus dinegosiasikan, bagaimana caranya? Bagaimana kemudian tidak sampai kemudian mengganggu perlintasan pergerakan udara yang sudah ada dan terutama dari sisi keselamatannya. Nah, ini yang dinegosiasikan terus sampai tahun 2007 sebetulnya ini juga sudah di, apa, di, di, dibicarakan, yeah. tapi sekarang mempunyai kekuatan lagi karena pada tahun 2009 kita tahu ada Undang-Undang Nomor Satu yang mengharuskan Indonesia pemerintah Republik Indonesia untuk memperjuangkan negara kesatuan wilayah kedaulatan itu mencakup seluruh wilayah sesuai dengan keputusan UNCLOS bahwa Indonesia negara kepulauan ini yang sebetulnya didiskusikan dan hasilnya adalah Singapura menyepakati bahwa wilayah Indonesia yang tadinya menurut apa Asio itu sejak 1946 di wilayah Natuna itu dikontrol ya dikontrol oleh operator navigasi yang ada di Cangi kemudian dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Hanya nanti untuk ada tambahan dari kesepakatan itu adalah untuk pengelolaan take off dan landing, khususnya penerbangan-penerbangan yang ad masuk ke Changi, itu tetap dikontrol oleh Menara Singapura. Hanya bedanya, ada yang tadinya hanya petugas Singapura yang mengontrol menara itu, ada orang Indonesia yang kemudian juga ditugaskan untuk bersama-sama memonitor pergerakan lalu lintas udara dari tower yang ada di Changi. Oke, jadi tidak hanya dari kubu Singapura aja, tapi dari pihak Indonesia juga ada yang mewakili gitu Pak ya, untuk memonitor ya Pak ya. Betul. Oke, baik Pak Tomina, nah bebas dari Singapura, kini FIR di wilayah Batam sampai Natuna dikendalikan oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Indonesia atau Airnav Indonesia. Nah, dulu Indonesia dianggap belum mampu ya Pak untuk mengelola ruang udaranya sendiri, sehingga Asosiasi Penerbangan Dunia menyerahkan ke Singapura, yang waktu itu adalah masih wilayah Inggris ya Pak? Nah sekarang Indonesia sudah sanggup mengelolanya sendiri ya pak ya. Jadi begini, ini kan kesepakatan ini sebetulnya sudah ditetapkan sejak 1946. Oke. Okay. Ada konvensi di Chicago. Ketika itu Singapura juga belum ada. Okay. Singapura masih Inggris. Yeah. ini siapa pada saat 1946 sedang sibuk merdeka. Yeah. Jadi kita tidak membahas persoalan kewilayahan terlebih dahulu, tetapi bagaimana menjaga kemerdekaan yang sudah diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta 17 Agustus 1945. Nah dalam perjalanannya, kemudian kan kita berjuang melalui apa eh, Perdana Menteri Juanda, kemudian perjuangan dilanjutkan oleh Profesor Kusuma Sumaatmaja, sampai kemudian tahun 1982 disepakati oleh PBB eh, satu wilayah bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan. Nah, dengan negara kepulauan itu batas-batas wilayahnya juga diakui secara internasional. Nah, jadi memang ada jadi Alfa harus melihat ya. ada peraturan yang sudah lebih dulu existing dan kemudian ada aturan 1982 yang menetapkan wilayah Indonesia. Nah, untuk keselamatan kembali lagi Asio mengatakan bahwa kedaulatan sebuah negara bukan berarti Singapura atau ASIO tidak mengakui kedaulatan Indonesia, terutama setelah 1982. Tetapi untuk kepentingan keselamatan, wilayah itu selama ini dikelola oleh apa, operator navigasi yang ada di Canggi. Nah ini yang kemudian dinegosiasikan dengan Indonesia. Setelah ini, Alfa, Indonesia dan Singapura harus sama-sama melaporkan kepada ASIO untuk kemudian ditetapkan sebagai sebuah keputusan, diakui bahwa wilayah di atas Natuna itu selanjutnya akan dikontrol oleh FIR Jakarta. Oke, baik Pak Tomina. Ada statement juga nih Pak dari Guru Besar Hubungan Internasional UI, Profesor Hikmah Juwana, yang menyayangkan sepertiga atau 29 persen Vir Indonesia di sekitar Singapura masih diperbolehkan dikelola oleh Singapura nih Pak. Nah, yaitu wilayah udara di bawah ketinggian 37.000 kaki atau di bawah 11 km. Nah, tapi kalau dilihat dari rilis Kementerian Perhubungan, meski 29% FIR Indonesia secara terbatas masih lapor ke Singapura, namun jasa layanan navigasinya atau ruang navigasinya sekarang bukan lagi masuk Singapura, tapi masuk Indonesia. Nah, bagaimana nih Pak Tommy menanggapi statement dari Pak Hanto ini, nih, Pak? Jadi ini memang lebih persoalan teknis. Yang sebetulnya kalau berbicara persoalan ini, harus dari uh, pejabat uh, per Kementerian Perhubungan nah. dan orang yang ekspor di bidang ini tetapi untuk, untuk menjadi pemahaman kita bersama jadi ada satu wilayah udara apa di atas Natuna itu yang tadi saya katakan sejak 1946 itu adalah wilayah yang dikontrol oleh menara Cangi. Nah ketika pesawat Indonesia dari Jakarta mau ke Batam karena masuk ke dalam wilayah di Natuna ini, kita harus report juga ke e, e, menara yang ada di Canggih. Itu yang seringkali menjadi persoalan kita. Pejabat kita kalau mau terbang atau penerbangan negeri kita mau masuk ke Batam karena masuk di dalam wilayah e, pengelolaan menara kami, kita harus lapor. Demikian pula kalau ada pesawat Indonesia dari luar mau melintasi kawasan itu, mereka harus report juga ke menara Canggih untuk kepentingan keselamatan, mengelola berapa ketinggiannya supaya tidak terjadi tabrakan juga. Nah, sekarang dengan FIR yang sekarang ini, ini batas wilayahnya itu dinaikkan sehingga kemudian kalau Indonesia penerbangan Indonesia akan terbang dari Jakarta ke Batam, tidak perlu report lagi ke Changi, tetapi reportnya ke Jakfir Jakarta. Yang dikerjasamakan yang mana? Yang dikerjasamakan itu adalah yang tadi saya katakan Alfa ini adalah bagaimana lalu lintas untuk landing dan take off dari Bandara Canggih. Karena pesawat itu kan tidak mungkin terbangnya vertikal. Ya. Dia akan akan dia naik terus sampai ketinggian tertentu 37 ribu, baru kemudian mereka akan dianggap sudah dalam penerbangan yang steady kan, yang aman. Ya. Nah, untuk koridor keamanan inilah disepakati ya untuk wilayah 90 nautical mile, ya. Jadi wilayahnya itu hanya 90 nautical mile uh, alpha. Ya. Nah, dalam penerbangan biasanya dalam kecepatan menjelang mendarat atau take off sekitar 250 knot, itu butuh waktu hanya sekitar 15 menit pesawat itu dari dia masuk ke wilayah itu sampai mendarat. Nah kalau kemudian dalam dua dalam wilayah yang begitu pendek ada dua menara yang mengontrol, itu yang kebingungan nanti pilotnya. Ya. Dia harus mereport pada ketinggian tertentu reportnya ke Canggih, begitu turun ke bawah, dia harus ganti frekuensi report ke, Jakarta. Nah, itulah yang kemudian disepakati demi keamanan keselamatan penerbangan. Ya, bukan kedaulatan lagi nih. Ini untuk keselamatan penerbangan. Bagaimana untuk koridor take off dan landing ke Canggih itu dikontrol oleh satu menara saja. Tetapi kemudian cara mengoperasikannya bukanlah bukan hanya operator dari Singapura yang melakukan, tetapi Indonesia juga ada per operatornya yang ada di Canggi. Sehingga kemudian wilayah Indonesianya ya karena itu tetap ada dalam wilayah Natuna itu, itu tetap dikontrol juga oleh petugas Indonesia. Itu yang kemarin menjadi bagian dari kesepakatan FIR yang ini yang tadi saya katakan harus dilaporkan ke Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Oke okay, baik Pak Tommy, nah, apa mungkin Pak pengelolaan secara terbatas 29% Vir Indonesia oleh Singapura ini adalah semacam strategi step by step nih Pak? Tidak mungkin Singapura begitu saja mau langsung direbut 100% gitu Pak setelah 76 tahun berkuasa. Nah apakah ada kemungkinan ke depan Indonesia akan merebut sepenuhnya 100% Pak? Apa betul perjanjian bisa diperbarui uh, 25 tahun lagi Pak? Seperti apa Pak Tommy? Ya disepakati untuk dievaluasi 25 tahunnya akan datang. Ya. Tapi sekali lagi. Ini bukan hanya antara pihak Singapura dan Indonesia. Ini ada organisasi penerbangan sipil internasional dan, orang, dan pesawat yang melintasi kawasan itu. apa? itu kan bukan hanya Garuda Indonesia dan Singapore Airlines. Ya. Itu ada semua penerbangan internasional ada di sana. Karena itu mengapa ICO ikut mengatur tata kelola udara uh, di dunia ini. Sekali lagi ini untuk kepentingan uh, safety. Jangan kemudian persoalan ini dikaitkan dengan persoalan kedaulatan. Oke. Okay. Bahkan dikaitkan dengan persoalan ketidakmampuan. Indonesia sekarang sudah menyiapkan infrastruktur yang sangat memadai, karena itu ketika pesawat Indonesia akan melintas di kawasan Natuna, yang tadi saya katakan, selanjutnya mereka tidak perlu lagi lapor ke Manara, Menara Canggih. Mereka okay. langsung lapornya ke Fir Jakarta. Tetapi ketika mereka akan mendarat, ya, jadi mereka akan mendarat ke Changi atau dia akan take off dari Changi keluar, mereka tetap dikontrol oleh apa menara Changi. Mengapa? Karena dalam penerbangan itu tugas dari tower itu bukan hanya sekedar memerintahkan Alfa petugas tower itu harus melihat fisik pesawatnya juga ya. pergerakan pesawat. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan dari screen yang ada di depan mata pandangan mata itu menentukan misalnya pesawat sudah landing ya kan kemudian sudah touchdown, kemudian ya. sedang bergerak bergerak ke tempat gate itu itu kan harus dilihat dengan mata mengapa menara apa eh, bandara itu ada di dalam kompleks bandara karena petugas menara itu bukan hanya sekali lagi melihat di layar dia harus juga melihat fisiknya bahwa pesawat itu benar yang diperintahkan itu adalah pesawat yang memang diperintahkan untuk mendarat dan kemudian diarahkan ke gate mana Oke, okay. baik Pak Tomina. seperti apa sih, Pak, respons di dalam Singapura sendiri, Pak? Bagaimana pemerintah Singapura menjelaskan ke publiknya soal keamanan udara Singapura dan bagaimana publik Singapura serta media menanggapinya, Pak? Hari ini di media sangat ramai analisis, ya. tetapi berbeda dengan di Indonesia, mereka melihat dari kacamata yang lebih positif. Okay. bahwa ini adalah sebuah kesepakatan di antara dua pemimpin yang menunjuk kan adanya trust and confidence, adanya tingkat saling percaya yang sangat tinggi, adanya kesamaan pandangan dari para pemimpin kedua negara untuk sesuatu masa depan yang lebih baik ya. untuk ke kemaslahatan kedua negara. Karena itu Perdana Menteri Lee mengatakan ini adalah sebuah perjuangan yang panjang yang dibangun atas dasar saling percaya. Dan ini untuk komitmen jangka panjang yang mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk setidaknya satu generasi mendatang. Jadi cara pandangnya itu cara pandang yang jauh ke depan. Dan bagi Singapura sendiri memang ada pertanyaan dengan ya. memberikan wilayah atau mengembalikan wilayahnya itu ke Indonesia, Singapura kemudian jadi tidak berdaulat, ya kan? Balik juga di Singapura, kan? Bertanya juga kalau kemudian wilayah yang tadinya dikelola oleh Singapura sekarang diserahkan kepada Indonesia. Singapura menjadi tidak berdaulat lagi di wilayah itu, tetapi mereka, para pejabat di Singapura, mengatakan bahwa ini adalah bagian tidak ada hubungannya dengan persoalan kedaulatan. Ini lebih berkaitan dengan persoalan safety, bagaimana wilayah di kawasan Natuna ini terkelola dengan baik sehingga tingkat keselamatan yang bisa dikontrol, kalau tingkat keselamatannya bisa dijamin, itu akan menimbulkan confidence pada para pelaku perjalanan, menimbulkan ya. confidence pada para investor. Dalam jangka panjang, ini akan bisa memberikan benefit untuk Singapura dan untuk Indonesia. Karena orang datang ke Singapura bukan hanya untuk berlibur, banyak di antara mereka pengusaha kalau mereka melihat Singapura, mendarat Singapura, tahu Indonesia, mereka tinggal pindah ke Indonesia. Jadi nanti dalam masa depan, ya kalau kita melihat dengan kacamata yang apa? setengah isi, ini adalah peluang bagi Indonesia juga untuk bisa meningkatkan apa? investasi dan bisnis dan pengembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kita. Oke, baik Pak Tomina. kita masuk ke perjanjian di nih, Pak. Setelah diupayakan sejak sejak tahun 1998 saat buronan BLBI diduga kabur ke Singapura nih Pak, maka di, tawa, di awal tahun 2022 ini Indonesia berhasil membuat perjanjian ekstradisi buronan di Singapura nih Pak. Nah pemerintah menyebut perjanjian ekstradisi bagi 31 jenis pelaku, tindak kejahatan ini akan memberikan efek gentar bagi para buron negara. Nah Pak Tommy, selama puluhan tahun Singapura menutup rapat pintu ekstradisi bagi buron Indonesia nih Pak. Nah apa yang membuat sekarang e, Singapura bersedia membuka diri? Gitu Pak Tommy. Nomor satu, Singapura memang tidak pernah apa, memiliki sebetulnya ekstradisi lain. Okay. Nah, dengan Indonesia itu karena permintaan dari Indonesia dan itu sudah disampaikan secara resmi sejak tahun 2003 dan kemudian sudah disepakati tahun 2007. Sebetulnya Singapura apa mendukung upaya karena eh, perjanjian ekstradisi ini buka, akan mencakup pengelolaan untuk Para pelaku tindak korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Okay. Singapura dan Indonesia sama-sama sudah menjadi bagian dari upaya global untuk menghindari ketiga uh, uh, langkah ini. Bahkan sudah ada pertukaran informasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani selalu mengatakan kemarin ketika meng-announce apa, teks amnesti kedua. Yeah. Uang dimanfaatkan teks amnesti kedua karena setelah ini jangan dikira kami tidak bisa mengetahui apa aset-aset yang dimiliki orang Indonesia dari Singapura. Jadi pertukaran informasi di antara Indonesia dan Singapura itu sudah terjadi. Nah, dalam konteks penegakan hukum dengan adanya payung ini, ini akan semakin kuat, apa? Ini akan semakin kuat sehingga kemudian kalau sistem hukumnya di Indonesia itu bisa kita terus bangun menjadi sistem hukum yang kredibel, yang keputusannya itu dihormati, Ketika ada seseorang dinyatakan melakukan tindakan yang tiga hal tadi, terorisme, pencucian uang, dan korupsi, itu bisa disampaikan pada pihak Singapura, dan orang yang dicari itu kemudian akan diekstradisikan ke Indonesia. Itu kesepakatannya. Bahkan ketika Indonesia menyampaikan, ini kan sebetulnya uh, ekstradisi treaty ini kan betul-betul sama dengan yang 2007, Alpha. Ya tidak ada perubahan. Ketika ada amandemen, amandemen itu diminta oleh Indonesia karena ada kuhab yang baru menetapkan kalau ada luar sebuah kasus itu tidak lagi 15 tahun tetapi 18 tahun. Nah, ketika Indonesia mengajukan adanya satu perubahan pasal mengenai 15 tahun menjadi 18 tahun, Singapura juga tidak keberatan. Jadi sepanjang untuk kepentingan mencegah sistem keuangan yang lebih kredibel untuk membangun atau menghindari terjadinya tempat safe haven untuk uang korupsi, money laundering dan terorisme. Kedua negara memang sudah menjadi bagian dari apa? upaya global memerangi ketiga hal itu. Jadi saya kira dengan extradicity ini akan sekali lagi akan menjadi lebih kuat bagi kita untuk meminta. Nah, selama ini sepanjang itu dikomunikasikan ada yang disebut dengan mutual legal assistant yang sudah disepakati antara Indonesia dengan Singapura. Itu yang sebetulnya bisa dipakai juga. Jadi ya. uh, saya sebagai contoh ketika kasus uh, terakhir adalah Adeline Lee. Ya. ya. Adlinis itu buruan 10 tahun ya kan melakukan pelanggaran imigrasi di Singapura. Ketika disampaikan pada pihak Singapura bahwa Adelis ini bukan hanya melanggar imigrasi di Singapura, tetapi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam aksi apa tindak korupsi dan tindak pidana yang sudah keputusan tetap dari Mahkamah Agung. Kemudian pihak Singapura juga membantu bahkan mengawal bagaimana sampai Adelis itu kembali ke Indonesia. Jadi menurut saya dengan adanya IT ini paling tidak akan semakin kuat pekerjasama penegakan hukum di antara kedua negara. Oke, baik Pak Tommy. Nah, salah satu target pemerintah Indonesia membuat perjanjian ekstradisi adalah memidik buron BLBI yang diduga ada di Singapura nih Pak. Nah, sejauh ini berdasarkan data di kedubes RI Singapura nih Pak, apakah memang ada ya Pak buronan BLBI yang diduga berada di Singapura? Dan seperti apa Pak Tommy melihat target perjanjian ekstradisi ini, terutama untuk membidik buronan uh, buron BLBI ini Pak? Saya tidak tahu pasti, tetapi uh KBRi selalu diminta untuk meneruskan surat ya. pada pihak-pihak yang apa, terlibat dalam kasus BLBI. Beberapa diterima, beberapa orangnya sudah tidak ada di Singapura. Jadi eh, seperti disampaikan oleh pejabat dari Kejaksaan Agung, tidak semua orang apa, pelaku atau obligor dari BLBI itu tinggal di Singapura. Jadi mungkin ada, tetapi proses itu selama ini ya KBRI selalu mencoba untuk mengirimkan surat-surat panggilan itu. Dan kalau yang terakhir mengenai Satgas itu beberapa sudah mulai melakukan komunikasi dan sudah ada langkah-langkah untuk apa mencapai cara penyelesaiannya. Sekali lagi dengan adanya kesepakatan ini, tentunya pihak Indonesia bisa lebih kuat untuk mengendorse Masyarakat Indonesia yang punya kewajiban BLBI untuk segera menyelesaikan persoalan. Oke, baik Pak Tommy, Singapura kan sebagai salah satu pusat finansial dunia, nih Pak, meski dikenal sangat good governance. Namun tentu ada, tentu ada saja yang berkepentingan agar Singapura juga sekaligus menjadi magnet keuangan bagi siapa saja tanpa terkecuali, nih Pak. Nah, dengan lahirnya Perjanjian Ekstradisi ini, Pak, apakah ada kegelisahan di pasar finansial Singapura, Pak Tommy? Bagaimana tim negosiator Indonesia juga sanggup menundukkan kepentingan pelaku pasar finansial yang kita tahu sebagai urat nadi Singapura, Pak Tommy? Singapura menurut saya karena sistem hukumnya sangat jelas. confident itu di tengah masyarakat Singapura, pelaku bisnis itu mereka percaya sekali dengan sistem yang ada di Singapura. Semua negara orang perusahaan-perusahaan besar yang mau investasi di kawasan ASEAN pasti mereka membentuk representatifnya itu di Singapura karena membuat perahu perusahaan di Singapura itu mudah ketika keluar juga mudah ketika menjual aset juga mudah segala sesuatu di Singapura dibuat lebih mudah dan sekarang ini Singapura merupakan pasar keuangan terbesar di kawasan Asia Pasifik dan karena itu kasus ini tidak mengganggu uh, apapun terhadap uh, pasar uang Singapura bahkan yang kemarin disemaikan oleh perdana menteri Singapura ini justru akan meningkatkan apa leverage meningkatkan confidence dan semakin menunjukkan bahwa Singapura itu bukan safe haven untuk para pelaku-pelaku uang uh, peja, uh, ya. uang dari pelaku uh, tindak korupsi, kemudian pencucian uang dan terorisme. Jadi Singapura berupaya betul menjadi uh, apa negara dengan sistem keuangan yang sangat kredibel, dipercaya orang, dan itulah yang selama ini menjadi kekuatan Singapura. Oke, baik Pak Tomina, kita bergeser ke perjanjian ketiga yang berhasil dibuat di Bintan oleh Indonesia dan Singapura nih Pak. Nah, tapi sebelumnya luar biasa sekali ya, Pak ya. Indonesia bisa dikatakan merebut sebagian wewenang Singapura namun PM Singapura Lee Hsien Loong yang justru bertandang ke Indonesia nih Pak ke Bintan. Nah, apakah ada makna khusus peristiwa diplomatik ini Pak Tommy? Misalnya kalau Pak Jokowi yang ke Singapura, perjanjian dilakukan di Singapura, apakah akan memiliki makna yang berbeda nih? Seperti apa Pak Tommy melihatnya? Ya, pertemuan Leaders Retreat ini kan sebetulnya pertemuan yang sudah berlangsung sejak 2004. Ya. Dan memang. Uh, pertemuan antara kedua pemimpin itu selalu bergantian. Nah terakhir kan tahun 2019 itu Pak Jokowi eh, berkunjung ke Singapura dan Liga Selitik diselenggarakan di Singapura. Tahun 2020 sebetulnya Indonesia yang giliran menjadi tuan rumah. Ya. Tetapi karena COVID ketika itu Perdana Menteri Singapura meminta untuk dilakukan secara apa, Zoom, secara virtual. Tetapi Presiden mengatakan Jangan cara virtual karena ini pertemuan leadership sebaiknya in person. Nah, bahkan ketika itu Presiden Joko Widodo menawarkan sejak awal ya. di Bintang, supaya memudahkan uh, uh, pejabat Singapura dan untuk Indonesia pun tidak terlalu jauh. Ya. Apalagi kemudian kawasan lagunya itu adalah kawasan yang 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 jauh dari tempat kerumunan orang. Gitu. Ya. Itu yang dilakukan. Tetapi selagi, sekali lagi 2020 tidak bisa terlaksana. Tahun 2021 perdana menteri Singapura yang meminta untuk pertemuan cara tatap muka, tetapi kita tahu 2021 ada varian Delta, ya. kemudian di bulan November Desember ada Omicron. itu yang kemudian rencana pertemuan yang semula dijadwalkan di Desember kemudian mundur ke Januari. Nah kemarin kedua belah pihak sepakat sudah dua tahun kita tunda kita lakukan saja kali ini ya kan karena ini juga ada momentum yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Widodo juga ini adalah momentum 2022 itu adalah 55 tahun hubungan bilateral Indonesia Singapura jadi sangat bermakna banyak pertemuan yang kemarin itu dan dimensi itu yang sekali lagi Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi selalu mengatakan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia itu adalah terus membangun trust and confidence, membangun uh, sikap saling percaya. Dengan sikap saling percaya itu maka kedua kedua hubungan kedua negara akan semakin apa baik karena tidak dilingkupi oleh uh, uh, prasangka-prasangka uh, uh, yang kurang baik. Jadi ini yang yang menjadi arah kebijakan dan inilah yang kemudian bagian dari hasil yang dicapai dalam pertemuan di Bintan kemarin. Oke, Pak Tommy, perjanjian pertahanan antara Indonesia dengan Singapura di Bintan yang dihadiri Menhan Prabowo dan Menteri Pertahanan Singapura sifatnya mempertegas kerjasama pertahanan sebelumnya nih Pak. Nah, yang baru yang baru sepertinya terkait pengambil alihan FIR ya Pak Tommy ya, atau kira-kira akan berdampak seperti apa bagi pesawat militer Singapura yang sekarang tidak boleh terbang di atas ketinggian 11 km di wilayah FIR Batam Natuna atau harus izin di Jakarta. Nah ruang gerak militer Singapura sudah tidak seperti dulu lagi nih Pak. Nah ini semacam mempertegas pasca pengambilan alih FIR ya Pak atau seperti apa? Uh, itu uh, yang lain lagi sebetulnya apa? Jadi yeah. memang uh, kita ketahui Singapura adalah negara yang mendukung kesepakatan yeah. 1982 yang tadi di awal saya katakan Singapura sejak awal mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan termasuk kedaulatan wilayahnya. Tetapi ada pasal 51 di dalam uh, UNCLOS yang sebetulnya ada apa adendumnya itu ada ada kesepakatan antara Indonesia dan Singapura bahwa Indonesia akan menghormati sesuatu yang sudah berlangsung sebelum UNCLOS itu disepakati. Salah satunya adalah tempat latihan militer di kawasan Blok Alpha 1, Alpha 2. Ya. Nah ini yang kemarin, sejak tahun 2007, sebetulnya sudah disepakati bahwa Indonesia juga menghormati Blok Alpha 1, Alpha 2. Tetapi kali ini dipertegas, karena sekali lagi ada komitmen yang sangat jelas dari dua pemimpin. Jadi Presiden Joko Widodo dan Presiden Perdana Menteri Lee menegaskan bahwa oke, okay, ini momentum untuk memfinalisasi atau meng, menyelesaikan pekerjaan rumah yang tertunda hampir 15 tahun sejak 2007. Urusan ekstradisi treaty, FIR dan juga DCA. Mari kita sama-sama. Nah, karena perintahnya apa dari kedua pemimpin tegas diterjemahkan oleh dua menko Menko Luhut bin Sarpanjaitan dari Indonesia dan kemudian Menteri Senior urusan keamanan eh, Singapura itu adalah eh, Theo Chihian. Dua pemimpin ini karena levelnya Menko akhirnya sepakat, oke kalau gitu kita berangkat untuk menyelesaikan ini basisnya adalah kesepakatan 2007. Nah itu yang kemudian diterjemahkan oleh tim teknis interdep di Indonesia itu dipimpin oleh Deputy Menko Marinvest, Pak Basalyo ya. Araujo, sementara dari Singapura dipimpin oleh Permanen Sekretari II Kementerian Luar Negeri Singapura, Stanley Lo, yang di bawahnya itu meliputi Kementerian Teknis, mulai dari Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, ya ini yang kemudian tim ini yang menggodok semua detail-detail-detail-detail sampai beberapa kali pertemuan dan hasilnya adalah tanggal 29 November disepakati bahwa ini adalah final draft dari kesepakatan untuk tiga isu itu. Nah, 29 November itu kemudian yang tadi saya katakan, harapannya diselesaikan di Desember, tetapi karena Desember yang lalu ada masuk ke Lepret tinggi, baru kita laksanakan di bulan Januari, tanggal 25 Januari. Yang lalu. Oke, baik Pak Tommy, sebagai penutup nih Pak, perjanjian bersejarah antara Indonesia dan Singapura ini tentu tak lepas dari gaya kepemimpinan Pak Presiden Jokowi, nih Pak. Sejak awal menjadi presiden di tahun 2015, sudah bertekad merebut fir dari Singapura. Nah, juga menargetkan kembali aset-aset milik negara yang dibawa kabur buron oleh pemerintah, nih Pak. Nah, dulu perjanjian seperti ini seakan mustahil, ya Pak, ya, dan sekarang berhasil dilaksanakan. Nah, lagi-lagi Pak Jokowi pantas diapresiasi, ya Pak Tommy. Betul, karena yang tadi saya katakan, apa eh, arah... Eh, yang dimintakan itu itu sangat jelas sehingga kemudian Pak Luhut menerjemahkannya juga apa clear ya. Pak Luhut clear kemudian tim teknis di bawah juga kemudian melaksanakan dengan sangat baik nah, ujungnya adalah apa hal yang paling optimal yang bisa didapatkan Indonesia tetapi di sisi lain juga kita menghormati hal-hal yang menjadi kepentingan Singapura karena itu kedua pemimpin dalam jumpa pers di Bintan kemarin mengatakan ini adalah sebuah kesepakatan yang memberikan apa, eh, manfaat bagi hubungan kedua negara. Ini menunjukkan kematangan hubungan di antara kedua negara, berpikiran jangka jauh ke depan, win-win solution, dan ini akan semakin memperkuat posisi Indonesia dan Singapura di mata dunia. Dan ini akan menjadi tempat yang paling baik untuk kepentingan pengembangan bisnis dan investasi. Ini yang harapannya nanti ujung dari semua ini adalah bagaimana kemudian kedua negara bisa mendapatkan manfaat bagi masuknya lebih banyak investasi ke dalam negeri dan dengan itulah pertumbuhan ekonomi bisa digerakkan dan masyarakat akan bisa mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Tommy, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Terima kasih Pak atas waktunya. Sehat-sehat selalu Pak Tommy. Sama-sama, Alfa. Baik, demikian Newsmaker pekan ini. Kita akan ketemu lagi pekan depan dengan narasumber dan topik menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.